Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Setiawan, MCO Massas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Batang. Ini dengan Pak siapa? Pak Santo. Santo. Pak Santo. 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 Oh, Santo. Susanto. Oh, Bapak Susanto. Ini Pak Susanto ini sudah usia berapa? Saya 45 tahun. 45 tahun, 55 atau 45? Ah, itu loh. Nah, ini wajahnya 45 tapi usianya 55 ya. Karena apa? Karena Pak Susanto ini mengalami namanya frozen shoulder. Frozen shoulder. Sudah berapa lama ini? Ya, kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Jadi Pak Santo ini sudah mengalami tiap malam susah tidur ya. Iya. Jam 1, jam 2, jam 3. Susah. Jadi sakitnya ini cukut. Nah. Itu loh, Pak. Coba tanya gini, Pak. Ini. Ini saudara dulu ini itu bandingka. Ini enggak apa-apa beda dengan ini. Oke, sekarang coba tangannya gini, Pak. Yuk. Oke, lurus ya. Oke, diangkat tangannya. Oh ya, oke. Ya. Coba diangkat. Maksimal semaksimal mungkin. Udah. Aduh. Nah, jenengan tadi coba seberapa tadi? Ya maksimal. Ya, ini ya ya. Ini ya. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Oke. Oke, sekarang lepas bajunya. Wah, ini lepas baju aja susah ini. Oh, ini susah nih. Oh. Jadi pakai cara sini. Oke, ini Pak, wait, Pak. Nah, ini sakit Pak Anto. Ya. Ya, ini sakit Pak Anto. Nah, ini beda. Oh, ya. Ya, sakit ya. Ini. Nah, sakit ini. Betul? Oh, iya. Oke, ya. Jadi frozen shoulder ini biasa dialami usia lansia. Umumnya itu usia 50 sampai ya pokoknya di atas 50 ke atas ini. Mengapa bisa terjadi frozen shoulder ini? Penyebabnya salah satu adalah overuse. Mungkin ototnya nggak siap, terus kebanyakan. Contohnya apa? Meraih sesuatu, mengangkat sesuatu, oh, itu betul. Penyebabnya apa ini? Saya penyebabnya kurang tahu ya. Tahu-tahu kok sudah tidak ini. Ya, jadi mungkin tidurnya miring ke kiri. Ya. Oke, sekarang rileks ya. Waduh, duh. Apa? Ini sudah dipijat belum? Hmm? Sudah dipijat belum, Pak? Hmm? Sudah. Sudah. Apa sakit ini? Sakit ah? Apa saya mijitnya gini? Iya. Pengen seperti ini. Seperti ini. Enggak selesai toh, Pak. Ya, istighfar, istighfar. Bariki ya sakit ya. Ini sakit Pak ya. Ini? Ini? Apa saya mijitnya gini? Iya. Coba. Ini masih sakit enggak ini? Masih sakit. Ini masih agak. Oke. Sakit enggak nih, Pak? Enggak. Enggak, oh, enggak sakit ini. Gimana, Pak? Lho. Dilebokke iki. Dilebokke kanca-kancane dilebokke iki. Ya iki kancane lara malah guyu. Nah, ini. Lha kancane lara kok guyu-guyu iki.
Oke, cek lagi, Pak. Sakit gak nih? Enggak. Hah? Enggak. Hah? Enggak. Sakit gak nih? Enggak. Cek. Turunkan. Belakang lagi. Katanya sakit tadi, Pak. Tadi ya. Terus. Sedikit. Oh, sudah naik loh? Sudah. Oh, tadi diperawat tadi? Ah, sekarang? Senyum ya. Ya, senyum ya, senyum. Senyum tak ya. Sakit kah? Tadi Pak celeng katanya. Iya. Sekarang. Celeng orang. Terus. Wah, senyum ya, senyum. Sudah enggak celeng kan? Nah, ini belum selesai. Belum. Loh, belum. Lah apa sudah apa yang sudah? Kurang sedikit yuk. Kurang sedikit. Ya. Lah apa sih apa nih? Lagi atau ah, lagi? Sudah lagi. Jangan sakit-sakit nanti. Oh, yo ngene. Ngene. Sakit enggak nih? Sakit enggak nih? Loh ini loh, ini aneh, teman-temannya kok pada seneng semua itu kenapa Pak? Eh? Kok jenengan sakit kok teman-temannya pada bahagia itu lah Pak? Sama teman saya gitu Pak. Sama teman-teman sakit itu kok bahagia. Ini sakit gak nih? Nah, oke, okay. Ini nah. Sudah beda kan? Oke, okay. Sakit gak nih? Sedikit. Udah dong, gak bisa terus. Ini makanya dua-duan lo. Nih, aku mau dua-duan lo. Nah, tadi kan di mak cuk lah loh Pak. Langsung buram bersin. Ini sakit ini toh. Sakit seperti ini toh. Ini situ masih. Iya masih. Karena masih bersih itu Pak. Jadi masih bersih kan ini. Loh kan harus ditemuk toh ki. Iya kan? Ya. Nah ini ya. Sekarang ditemuk Pak. Lelah tekan. Apa sih jadi yang mencelam-celam? Hahaha. Jadi mencelam. Lu masih utuh, masih utuh, masih utuh, masih utuh. Cek lagi. Halo. Oh, tadi seberapa tadi? Satu. Ah, sekarang udah. Wah, wah, gue juga ya, gue. Alhamdulillah. Katanya tadi mak celeng. Iya. Ini? Sekarang udah. Tadi gini kan nggak sakit ya ini, lihat deh. Lepas aja. Ini sakit gak nih? Enggak. Tadi ya sakit sekali. Wah. Nah sekarang coba. Dipukul ya, ini dipukul ini ya. Oke, sakit gak nih? Sakit gak nih? Sakit gak nih? Sudah beda? Nah, sudah beda. Gimana Pak? Enteng? Bagus, bagus. Lumayan enteng. Lumayan enteng, memang sudah enteng. Tangan dua tangan di tangan. Lurus. Angkat, set. Oh, duis. Pukul lebih menang. Nanti jangan lupa subscribe-nya ya. Wah, ya. Nanti ketawa-tawa, nanti ketawa-tawa nih. Komennya.
nanti nonton guyang-guyang dhewe lho. Mosok. Lucu. Ini udah enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Ini. Lagi koyo mencolot-mencolot. Mencolot-mencolot piye lah. Oke. Ini Pak Susanto ini ternyata dagelan juga ini. Wajahnya masih muda, ternyata usia 55. Tegap. Lemas tegap. Mana dikrek tadi ya? Nah, ini sudah enak ini. Oke. Gerakan yang sakit tadi apa? Contohnya. Gini. Wah, wis iso? Gini. Enggak bisa. Bisa, paling sampai sini. Oh, sekarang udah bisa gini. Loh. Yes. Ya, jadi Pak Susanto ini mengalami frozen shoulder. Jadi memang frozen shoulder itu sangat menyiksa sekali. Apalagi kalau udah malam, itu luar biasa sakitnya. Kadang-kadang itu nggak bisa tidur. Itu mulai jam 1, 2, 3 itu bangun itulah. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Ada di YouTube saya itu latihan untuk frozen shoulder, namanya itu judulnya tuh latihan untuk frozen shoulder. Jadi ya habis ini latihan, tidak bisa pijet selesai, tidak bisa. Harus ada latihannya. Latihannya dibuka di YouTube-nya. Siap. Itu latihan, kata kuncinya latihan untuk frozen shoulder. Jadi setelah dimasas ini latihan. Frozen shoulder tulisannya gimana tuh? Ya? Tulisannya. Frozen itu beku. Frozen shoulder. Bahu. Nanti gini aja di YouTube itu kan diketik itu ada mic-nya itu kan frozen, latihan frozen. Untuk frozen shoulder. Ah, nanti sudah. Nanti saya ajarin nanti gitu. Frozen ya. Shoulder. Ya. Mungkin itu cukup. Oke, ngomong sih. Yo, komen dulu. Iya. Komen dulu. Komennya gimana? Sekarang sudah enak untuk tadi apa? Frozen shoulder. Ya. Merdeka. Terima kasih. Cuma ini ya, mudah-mudahan inilah yang dialami Pak Susanto ini bisa mewakili teman-teman khususnya yang mengalami sama seperti Pak Susanto ini, namanya frozen shoulder. Ini sangat menyiksa sekali. Hati-hati dengan pemijatan, jangan sampai lokasi ini dipijat. Cukup, jos. Terima kasih.